Mobil bapak itu bukan mobil pembantu, apalagi pembantu orang lain. Kalau mas sampai jemput, apa bukan khusus-khusus itu namanya? Kuraan, gak diundang muncul. Aku emang gak pantas. Pincang, kamu gagah. Masih banyak gadis-gadis lain yang mengincar kamu. Bapakmu tuh sudah memberikan semua yang kamu ingini. Mau sekolah FISIP boleh. Mau punya kendaraan sendiri, jelek-jelek kan sudah dibelikan. Kurang apa lagi? Enggak, ibu enggak setuju kamu berhenti kuliah. Mau niru siapa? Mau niru teman-temanmu yang gelandangan itu? Enggak ada saya kesempatan ngomong. Semua soal ibu, bapak, orang lain cuma dianggap omong kosong. Teman-teman saya tuh enggak ada harganya di depan ibu. Mereka semua baik. Sayang aja enggak kaya. Mestinya ibu bisa baca saya kenapa lagi apa. Pada enggak ngerti sih. Memangnya kenapa? Ibumu, aku, mesti tebak-tebak. Kalau tebakannya betul, kalau salah gimana? Film Pacar Ketinggalan Kereta dirilis pada tahun 1988 dan merupakan salah satu karya terbaik dari sutradara Teguh Karya. Film drama musikal ini diadaptasi dari cerita novel berjudul Kawinnya Juminten dan Martubi yang ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan dipublikasikan pada tahun 1981. Pada ajang Festival Film Indonesia tahun 1989, film Pacar Ketinggalan Kereta masuk dalam 13 nominasi dan berhasil memenangkan 8 Piala Citra, salah satunya untuk kategori film terbaik dan sutradara terbaik. Cerita film Pacar Ketinggalan Kereta diawali dengan persiapan pesta ulang tahun pernikahan yang ke-25 Pak Padmo, yang diperankan oleh Rahmat Hidayat, dan Bu Padmo, yang diperankan dengan apik oleh Tuti Indramalaon. Namun sayangnya, pesta ulang tahun pernikahan tersebut menjadi tidak menyenangkan bagi Bu Padmo, karena ternyata sekretaris Pak Padmo yang bernama Retno, diperankan oleh Ninik El Karim, tiba-tiba hadir di antara para tamu. Kuraan, gak diundang muncul. Masalah di film ini kemudian bertambah pelik, karena sopir keluarga Pak Padmo yang bernama Martubi, diperankan oleh Alex Komang, ternyata berpacaran dengan pembantu Retno yang bernama Juminten, diperankan oleh Nani Vidia. Kecemburuan Bu Padmo makin menjadi, setelah ia mengetahui bahwa Martubi ternyata juga sering mengantarkan Juminten, dengan menggunakan mobil Pak Padmo. Mobil bapak itu bukan mobil pembantu, apalagi pembantu orang lain. Sementara itu, Bu Padmo juga memiliki masalah dengan anak laki-lakinya yang bernama Heru, yang diperankan oleh Onky Alexander, karena berpacaran dengan seorang gadis berkaki pincang yang bernama Saripah, diperankan oleh Nurul Arifin. Suatu ketika, Bu Padmo melihat Retno sedang berbicara akrab dengan Kang Samingun, diperankan oleh Didi Petet, yang dikiranya adalah sosok Pak Padmo, di dalam mobil Pak Padmo yang dikendarai Martubi. Betul. Ayo ah, jangan gitu. Garis tangan ibu menunjukkan sebentar lagi ibu menikah. Jangan bohong ah, yang betul. Ya, betul. Yang benar. Nah ini garis-garisnya. Masalah kemudian bertambah runyam, setelah putri Bu Padmo yang bernama Riri, diperankan oleh Ayu Ashari, menegur kawan dekatnya yang bernama Arsal, diperankan oleh Iwan Darmansyah, yang juga putra dari Retno. Masalah kesalahpahaman ini kemudian melebar hingga kemana-mana. Arsal menjadi berselisih paham dengan sang ibu. Bapakmu kan ada istrinya. Kamu kira aku ini apa? Perempuan jalanan. Heru menuduh Arsal mendekati Saripah. Kamu habis makan-makan sama si Ipa kan? Iwan tuh saksinya. Hingga Martubi dan Juminten diberhentikan dari pekerjaannya. Aku pikir sebaiknya kamu pulang saja dulu ke kampung. Beberapa waktu kemudian, Martubi menerima surat dari desa yang mengabarkan bahwa Juminten akan dilamar oleh Kang Samingun. Sementara itu, konflik antara Heru dan Arsal makin meruncing, hingga terjadi perkelahian antara kelompok Heru dan Arsal. Martubi yang datang ingin melerai, justru menjadi korban, sehingga mengalami luka-luka. Hei! Berhenti!
Konflik antara Heru dan Arsal akhirnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan di kantor polisi. Masa salah paham sedikit nggak bisa diselesaikan baik-baik? Bikin malu. Sedangkan Martubi langsung bergegas menyusul Juminten ke desa, dengan menumpang kereta api, karena tidak rela kekasihnya akan dilamar orang lain. Di ujung cerita, Martubi akhirnya menikah dengan Juminten, hubungan Bupatmo dan Retno bisa berakhir dengan baik, demikian juga dengan Heru dan Saripah, serta Riri dan Arsal. Film Pacar Ketinggalan Kereta ini juga dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris ternama. Seperti Pit Pagau sebagai Bung Nurdin, Nani Somanegara sebagai Nenek Arsal, ngajarin anak zaman sekarang kok ngono, serta Lia Haidir sebagai Iem pembantu Bupatmo. Gak mau aku. Tuh, apa toh kowe, nyamber-nyamber wae. Selain itu ada pula Kamelia Malik sebagai Cicih kawan Martubi, dan Rita Zahara sebagai Ibunda Saripah. Lalu, setelah sekitar 34 tahun berlalu, bagaimana kabar para pemeran film Pacar Ketinggalan Kereta saat ini? Selain berperan sebagai Pak Padmo di film Pacar Ketinggalan Kereta, Rahmat Hidayat juga ikut bermain di lebih dari 90 judul film layar lebar, sejak tahun 1961 hingga 1994. Siapa lagi yang makan? Saleh! Sini! Saya tidak, Pak! Sini! Kalau saya bilang ke sini, sini! Rahmat Hidayat juga tercatat pernah bermain di sejumlah sinetron televisi, setelah perfilman Indonesia sempat mati suri di era 90-an. Kok kamu belum ganti pakaian sih? Ah, emangnya mau kemana? Kan mau lihat rumah. Aku kan sudah bilang gak mau. Ini kan rumah sudah dijual. Yang beli sudah 4 kali bulak-balik nanyain, kapan kita mau pindah? Mantan anggota Batalion 3 Siliwangi ini meninggal dunia pada 14 Juni 2015 di usianya yang ke-81 tahun. Sebelum bermain di film Pacar Ketinggalan Kereta, Tuti Indra Malaon sudah bermain di 10 judul film layar lebar sejak tahun 1971. Ibu paham. Salahnya kalau dia orang Irian. Buat ibu nggak jadi soal. Tapi kan ada kakakmu, abangmu. Perlu rembukan. Tergantung amat sama orang. Semua-semuanya rembukan. Perannya sebagai Bupatmo menjadi film terakhir bagi Tuti Indra Malaon sebelum ia meninggal pada 20 September 1989 di usianya yang ke-49 tahun. Selain berperan sebagai Retno di film Pacar Ketinggalan Kereta, Ninik El Karim juga bermain di sekitar 37 judul film layar lebar, sejak tahun 1986 hingga 2022. Makanya ibu kan selalu bilang, cari orang tuh jangan orang susah. Nanti hidupmu susah. Coba sekarang, mau punya anak aja susah. Ninik El Karim juga tercatat pernah bermain di 10 judul sinetron televisi, sejak tahun 1988 hingga 2017. Semua penghulu di Padang ini berbini lebih dari satu. Cuma kau yang berbini satu. Yang itu-itu lagi, tidak diganti-ganti. Orang besar itu harus berbini banyak, biar kembang keturunannya. Selain sebagai aktris, wanita yang kini sudah berusia 74 tahun ini, juga diketahui mengajar sebagai dosen di program Pascasarjana, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Sementara itu, selain bermain di film ini, Alex Komang juga tercatat ikut berperan di sekitar 22 judul film layar lebar, sejak tahun 1984 hingga 2015. Orang tua itu ditangkap karena kegagalanku. Adiknya tertembak karena aku. Aku mau dengar sendiri apa kesalahan. Gila kamu itu. Bagaimana kalau ada polisi yang mengenali kamu? Aku yang mesti dihukum. Gara-gara aku musibah ini terjadi. Gun, dengar. Mereka tidak salah apa-apa. Mereka cuma membantu. Tapi aku. Risikonya kalau kamu ketangkap, kita semua bisa habis. Aku yang memang mesti bertanggung jawab. Gun!
Murid sutradara Teguh Karya di teater populer ini meninggal dunia pada 13 Februari 2015 di usianya yang ke-53 tahun. Sebelum bermain di film Pacar Ketinggalan Kereta, sosok Nani Vidya mulai dikenal setelah bermain di film Ponirah Terpidana bersama Christine Hakim pada tahun 1983. Apa betul namamu Ponirah? Betul, namamu Ponirah Cahayu. Nama saya Ponirah. Kenapa kamu tersenyum? Oh tidak, tidak apa-apa. Sayangnya, tidak banyak catatan terkait karir dan kabar dari Nani Vidya setelah film terakhirnya yang berjudul Potret pada tahun 1991. Sebelum bermain di film Pacar Ketinggalan Kereta, sosok Onky Alexander lebih dulu dikenal setelah bermain di film Catatan Si Boy pada tahun 1987. Saya tahu, Om. Setiap orang tua selalu khawatir pada anaknya. Juga orang tua saya. Tapi saya tidak pernah menganggap hidup ini cuma buat senang-senang saja. Onky Alexander tercatat pernah membintangi sekitar 15 judul film layar lebar sejak tahun 1987 hingga 2011. Kamu siapa? Dari mana buku ini? Tasha, Putri Anuka. Saya sudah janji sama Tasha untuk ketemu Pak Bo dan kasih tahu kalau Nuka sedang sakit keras. Sakit apa? Parah. Kondisinya kritis. Mungkin sebaiknya Pak Bo datang dan lihat sendiri. Saya antar sekarang. Aktor yang kini telah berusia 57 tahun tersebut juga sempat bermain di sejumlah sinetron televisi di tahun 90-an. Baik, Jeff. Ah, baik, Om. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Tante. Halo, Den. Halo, Den. Apa kabarnya? Baik, baik. Baik, ya? Selain bermain di film Pacar Ketinggalan Kereta, Nurul Arifin juga telah bermain di lebih dari 35 judul film layar lebar sejak tahun 1984 hingga 2010. Lu berani ya sama gue? Hah? Bener nih lu berani sama gue? Hah? Jangan, lagi. Nah, Kadir, tolong turunkan koper-koper dari mobil, ya? Nurul Arifin juga pernah membintangi sekitar 7 judul sinetron televisi selama karir keartisannya. Masak apa, Mas? Nasi goreng lagi? Nasi goreng. Aduh, nasi goreng terus. Bukannya apa-apa, soalnya ntar kalau saya masak nasi putih biasa, Mbak Bibi kagak mau. Lu kenapa nggak bikin sekalian aja nasi basi? Terlaluan lu, masak nasi goreng. Aktris yang kini telah berusia 56 tahun tersebut, saat ini lebih banyak beraktivitas di bidang politik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ayu Azhari tercatat sudah bermain di lebih dari 35 judul film layar lebar sejak tahun 1984 hingga 2022. Kapan kamu datang? Kok gak kasih kabar dulu sih? Baru tadi siang. Nuka mau bikin surprise buat kamu. Sampai sekarang saya gak tahu kenapa kamu pergi begitu aja. Itu kemohon papa. Ayu Azhari juga berperan di lebih dari 20 judul sinetron dan FTV sejak tahun 1994. Rin. Selain berperan sebagai aktris film dan sinetron, Ayu Azhari juga dikenal sebagai penyanyi yang telah membuat beberapa single. Sementara itu, tidak ada catatan yang tersedia terkait karir dan kabar dari Iwan Darmansyah setelah ia berperan sebagai Arsal di film Pacar Ketinggalan Kereta. Sebelum bermain di film Pacar Ketinggalan Kereta, sosok Didi Petet sudah melekat di benak para pecinta film Indonesia sebagai Emon di film Catatan Si Boy pada tahun 1987. Jamplop, si gendi rumpi deh, rumpi deh. Nanti gua nganterin pulang loh. Emang lu bawa mobil? Ay najis, najis saudara-saudara. Emon kan dilarang jalan kaki sama mami. Nanti betisnya besar kayak Teles Bogor nih. Didi Petet tercatat sudah membintangi sekitar 58 judul film layar lebar
sejak tahun 1985 hingga 2019, dan sudah berhasil memenangkan satu Piala Citra untuk perannya di film Cinta Anak Zaman. Bukan itu aja, Ren. Coba lu bayangin. Lagi gue enak-enaknya bersukaan sama doi, nyokapnya nyuruh gue putus. Nyokapnya gak suka sama gue. Dia bilang, anak pemancar brengsek-brengsek. Didi Petet juga pernah bermain di 14 judul sinetron televisi hingga tahun 2015. Ya, kita lihat aja lah mana yang lebih kuat, kasus Munir atau kasus Jendra. Kasus Munir belum di follow up tuh. Ya kalau nggak rame kan masih ada kasus Ambala. Masa iya narkoba terus? Ayah naon, eh. Kalau kamu perempuan, pasti saya udah nyangka kamu lagi datang bulan. Didi Petet meninggal dunia pada 15 Mei 2015 di usianya yang ke-58 tahun. Selain bermain di film Pacar Ketinggalan Kereta, Camelia Malik juga berperan di lebih dari 15 judul film layar lebar sejak tahun 1971 hingga 2016. Sudahlah, anggap saja manusia setengah 12. Tapi kalau dibiarin terus, dia pasti melonjak. Sudah dong, Jim. Jangan bikin panas Roni. Berapa, Bu? 200, Om. Camelia Malik juga tercatat pernah bermain di sejumlah judul sinetron televisi. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Dari mana ya, Dek? Kami dari pers, Bu. Mau ketemu dengan Mbak Camelia. Oh, Lianya masih di Padang tuh. Selain sebagai aktris, wanita yang kini sudah berusia 67 tahun ini, lebih dikenal masyarakat sebagai salah satu penyanyi dangdut ternama tanah air. Selain berperan sebagai Iem di film Pacar Ketinggalan Kereta, Lia Haidir juga diketahui bermain di beberapa judul film layar lebar. Sandi! Li? Hei, Mama datang! Mama datang! Hore, Mama datang! Hore, Mama datang! Tidak banyak yang diketahui terkait kabar dari Lia Haidir sekarang, kecuali film Tragedi Bintaro tercatat menjadi film terakhirnya. Sedangkan aktris Nani Somanegara tercatat pernah bermain di 7 judul film layar lebar sejak tahun 1987 hingga 2007. Kalau dia minta kamu mengurut kakiku, artinya kakinya minta diurut. Kakinya minta diurut, artinya dia kesepian. Bawa dia jalan-jalan, jangan disekap saja di rumah. Nanti gila dia. Saya ingin merawat ibu. Kalau begitu biarkan aku kawin. Nani Somanegara juga diketahui ikut berperan di sejumlah sinetron televisi. Nggak ada perubahan apa-apa. Jadi kalau dia sudah setuju untuk pernikahan ini, ya kami juga ikut aja. Saya juga udah lihat Nunu itu udah siap mental untuk ngadepin semua ini. Sedangkan artis senior Rita Zahara, selain bermain di film Pacar Ketinggalan Kereta, juga diketahui telah bermain di 40 judul film layar lebar sejak tahun 1960 hingga 1991. Jangan! Jangan bawa dia! Kami sudah mengirim sepucuk surat! Saya sudah 8 hari menunggu di luar gedung! Selain sebagai aktris, Rita Zahara sebelumnya dikenal sebagai penyanyi yang sudah merilis beberapa album single maupun duet. Istri dari aktor Pit Pagau ini meninggal dunia pada 9 Maret 2007 di usianya yang ke-64 tahun. Sementara itu, selain bermain di film ini, Pit Pagau juga tercatat telah bermain di lebih dari 60 judul film layar lebar sejak tahun 1982 hingga 2022. Jangan berpikir seperti itu. Keberadaanmu di sini justru membuat desa ini terasa hidup kembali. Anak telah mengajarkan pada kami hal-hal yang selama ini telah kami tinggalkan.
Aktor yang kini telah berusia 72 tahun ini juga ikut bermain di sekitar 28 judul sinetron dan serial televisi sejak 1993 hingga 2022. Maaf, Bapak mau ketemu Ibu Mai juga? Gitu dah. Katanya sih lagi mandi. Oh. Kami mun Kang. Ayo. Dah. Waduh. Ayo, balik cepat. Balik. Demikian sekilas informasi terkait kabar terkini dari para pemain film Pacar Ketinggalan Kereta. Bila ada informasi tambahan lainnya, silakan share di kolom komentar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sampai jumpa kembali di video Best List selanjutnya.